ini yang dewasa pesta ikan. Kalau anak-anak rada susah, jadi aku harus pinter-pinter merayu. Selamat pagi. Ini ada cucian beras kemarin sore. Aku buat siram ke bunga. Ini kan bunga ini kan nggak begitu perlu air, jadi 4 hari atau kalau musim dingin begini mah nunggu kering gitu baru disiram. Ini rahasia aku biar tumbuhan sehat. Terus yang di sini juga, ini juga nggak begitu butuh air kan. Apalagi di musim dingin begini. Ini pandan, bukan, ini anggrek bulan dikasih temen aku. Duh, ini seharusnya pakai itu yang air itu yang corong, takut busuk. Kalau kena sela-sela begitu takut busuk. Ini bunga ini tadinya itu setinggi AC. Terus aku potong nih, aku potong jadi tadinya 3, yang satu busuk, terus ini tuh udah tunas. Ini juga aku nggak sering-sering ya, kalau sering-sering kan ini busuk kalau musim panas terkecuali. Ini karena udah dingin gini saja. Ini juga anggrek yang warnanya orange. Kalau musim dingin itu rumahnya rungsep sama tanaman, semua yang nggak tahan di luar itu aku masukin. Juga dikasih gini, dikasih ini, belum sempet aku tanam hari ini, mau aku tanam. Terus ini bibit serai. Guys, ini aku dikasih ikan laut dari temennya mertua. Tuh, ini kenapa ya? Ini nggak tahu. Nih. Terus ini ikan layur. Ini ikan kembung. Ikan layurnya aku gede banget. Tuh. Wes, malam ini ikan. Ini ikan kembung dibelek. Ini enggak kelihatan ya. Nah, ini soalnya enggak pakai itu, tongsis. Ini keluarga sini pasti nggak mau, nanti ini bapakku aku bedain. Biasanya kalau masakan Jepang itu cukup di itu, bumbunya mudah, pakai kecap asin, gula, sake, terus apa namanya, jahe. Ini bagaimana, di fry juga enak. Ini di fry juga boleh deh, ntar pakai tepung panir, boleh pakai apa namanya, tepung biasa atau tepung tapioka, tapi dikasih bumbu dulu ya sebelum dibalurin tepung, karena ini cuma 3 biji begini, mungkin mau aku goreng saja. Aku lagi nanak nasi merah guys, soalnya kalau nasi merah itu apa, si Yuda sama si kakek itu nggak suka, jadi aku suka bedain. Jadi aku
bikin rice ball, terus aku freezer, jadi pas lagi makan itu diangetin, terus durinya itu dicabutin guys. Orang rumahku itu pada manja, apalagi anak-anak ya. Tuh mama ada durinya, aku nggak mau lagi gitu loh. Ada mah tinggal singkirin aja loh ya, kalau yang tua ya udah bisa nyingkirin. Kalau anak-anak itu kan orangnya nggak mau ribet, terus sama ikan itu susah. Makanya kenapa susah ya, karena ada durinya mungkin gitu. Itulah kegiatanku setelah anak-anak sekolah. Biasanya kayak begini juga sore kan ngerjainnya. Cuma nanti itu si Kodai mau ada les piano, jadi aku sore pasti nggak sempet begini-begini gitu loh. Nih durinya udah nggak ada. Ini digoreng dikasih kunyit, kemiri, gurih kayaknya. Cuma kalau orang rumah itu kalau dikasih bumbu-bumbu Indonesia itu nggak suka, katanya yang bau, bau itu, bau bumbunya terlalu gitu. Padahal enak loh ya. Soalnya di sini simple guys, kalau gini-gini paling dibakar doang. Nanti pas makannya ditetesin kecap asin. Kalau enggak direbus, dibumbui. Kalau enggak ya dibakar doang. Kalau enggak ditempura, ditepungin, goreng. Enggak kayak di Indonesia yang bisa dipepes, bisa dikuahin gitu. Jelimet. Tapi ya demi anak-anak. Jelimet juga dikerjain. Yang bikin cepet basi ikan itu kan perutnya. Ini ternyata bersisik ya. Nenekku itu ini apa namanya, orangnya nggak telaten kalau begini-begini, selalu dipasrahin, dibuat apa aja. Layur, ini layurnya dulu aja. Layurnya gede banget. Ini layur di kabayaki juga enak dibakar, dibumbuin manis. Kabayaki apa ya, kabayaki itu kayak bumbunya kayak ikan bakar manis itu ya, tapi dia ditepungin pakai tepung tapioka dulu, dilumurin, digoreng, terus dibelek. Nggak usah dibelek juga nggak apa-apa sih, cuma kan durinya itu tuh kan, ngomong durinya, orang sini tuh durinya itu orangnya pada malas. Kalau diambil durinya itu tidak doyan habis. Terkadang kan di, kalau aku dibumbuin, dilumurin apa, dilumurin itu ya tepung, digoreng kering. Jadi setelah digoreng kering itu bisa dibumbuin Jepang, kabayaki atau yang kecap manis tadi. Terus kalau sisanya itu pasti sisa dong, banyak begini. Suka aku buat bumbu pecel santan gitu. Kalau enggak aku freezer, jadi pas lagi males masak atau apa, dikeluarin, dibumbuin. Kalau enggak disambel, dinyet-nyet-nyet gitu juga udah mantap. Kalau aku mah apa aja ya, pisau ini pisau kuno, tapi nya tajam, gak kelihatan ya ikannya. Maaf gak bisa menyentuh tangannya lagi, amis. Black saja guys durinya biar nggak ribet itu ntar. Jadi begini.
Assalamualaikum. Akhirnya selesai guys. Ini aku mau goreng aja semua karena aku juga lagi nggak mood masak. Lagi nggak mood masak. Oke, mau aku goreng aja semua. Jadi kalau digoreng itu, kalau udah sisanya yang lain udah nggak makan itu, bisa aku freezer, terus bisa dibumbu Indonesia langsung bisa. Nanti kalau lagi mood bumbuin gitu. Aku goreng aja sekarang karena sore aku sibuk ada les. Jadi sore itu ntar tinggal di toaster diangetin. Ini aku kasih merica, garam, sama itu minikku, bawang putih bubuk. Mana bawang putih bubuk? Bawang putih bubuk. Ini dikasih ketumbar juga wangi loh ya. Cuma orang rumah pada tahu gitu apa baunya. Digoreng saja ini sambil nunggu minyaknya panas. Kebetulan nasi merahnya jadi aku mau buat rice ball buat di freezer. Ini buat satu porsi sekali makan. Ini aku freezer jadi 4 hari, biasanya jadi 5 hari. Terus yang jelas ini minyaknya sedikit saja. Aku mau bikin teriyaki jana kutek, mau bikin kabayashi. Ini aku lumurin tepung tapioka, tepung sagu atau katakuri. Ini sama ya, udah dibumbuin jadi satu kan tadi ini. Kulitnya bawah ya. Sudah jadi yang sekarang. Kalau di Indonesia itu semacam kecap manis. Menu pertama ikan kabayashi, ikan kembung yang udah dilumurin telur, terus taruh ke tepung panir goreng. Jadi sama-sama menu ikan beda rasa gitu loh guys. Ini ikan kembung kalau di walado pasti enak. Aku lagi nggak mood yang pedes-pedes dulu. Yang penting ini kan nanti pasti bisa kan, jadi tinggal di sambil goreng aja gitu, cabai sama bawang putih ulek-ulek jadi gitu aja. Sisa-sisa begitu kalau dibumbuin Indonesia gitu pasti enak, kayak ikan goreng begitu. Di balado bisa, di sambal bisa, di ketap bisa, di wine bisa. Gampang selesai jadi menu. Ya Allah, ikan semua, ikan nggak kelihatan. Ini ikan manis, ikan kecap manis, ikan kabayashi, ikan layur aku bumbu kabayashi,
Terus ini ikan kembung sabak pangkok fry. Ini ikan yang ada sisip, aku goreng. Terus ini ikan layur yang nggak bisa dibelah atau ekornya, yang ada durinya juga aku goreng. Malam ini yang dewasa pesta ikan. Kalau anak-anak rada susah, jadi aku harus pinter-pinter merayu. Tapi kalau ini kayaknya enak sih, nggak ada durinya kan, tadi aku copot-copot gitu. Hai, selesai vlogku hari ini. Cukup dengan pesta ikan atau buat ikan. See you. Thanks for watching. Subscribe, like, comment, and share.